and <laughs> Gracias. mang qua được Oke deh, gue ngomong deh. Ah, oh iya. Mumpung masih suasana, Lebaran nih, minal mau wal mau maaf maaf lah dan batin. Ini lah berantakan gini mau, udah amat. That's me. kemarin bulan puasa tuh banyak banget pancingannya, banyak banget godaan kayak gue ditarik-tarik buat mengungkapkan sesuatu gitu ada yang nanya juga bang ini gimana sih bang naik nah, 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 nah. nah, nah. Ah, ya gitu dah yuk tahulah lah Ayu ngomong apa ya? usut punya usut ternyata di di sosmed rame <tuh> terus kata naif sempat jadi trending juga di Twitter gara-gara ya adalah dan soal gua uh, sedikit ada wawancara Emil di media lah terus dari situ juga gua lihat Pepeng juga interview terus David juga jalan-jalan ke channel-channel YouTube ada sebut-sebut naik juga. Hmm. Tapi gue lihat tuh semua video videonya gue lihat betul lah Cuman pada akhirnya gue ngeliat kok ada yang nggak sinkron nih. Ya? Apa nih? Terus gue juga baca tuh komen-komennya. Wah, Jarwo nih belum ngomong nih. Ya, ya akhirnya gue hadirlah di sini. Tapi gue nggak bakal gimana gimana. Gue cuma mau cerita aja, ya apa yang gue alami uh, belakangan ini ya, menyangkut hal yang naik. Tapi sebelumnya sudah dulu Ya eh, jatuh kan? Grogi gue main Walaupun gue sendiri, gue grogi depan kamera. Karena gue gak megang gitar Kalau gue megang gitar mah Nothing Kill me <laughs> Apa sih Jadi gini Gue mau cerita gini aja nih Awalnya tuh uh, Kita naik Personil Empat orang David, Pepe, peng Emil dan Jarwo yeah. Bersama manajemen Kita mengadakan sebuah pertemuan pertemuannya waktu itu ini sebelum pandemi ya tahun 2009 kita ketemu di rumahnya yang di Bekasi banyak uh, sih agendanya yang ngomongin waktu itu salah satunya kita ngomongin uh, haki jadi uh, bread knife ini mau dipatenkan di tempat yang kaki mana pak perindustrian gitu ya ya itulah uh, ini tahun 2009 ya <tuh> hmm, 2019 sebelum pandemi iya bener salah satunya itu mau di mematenkan brand naif ya mulai dari logo terus turunan-turunannya terus bidang usahanya apa aja mau didaftarkan ke yang berkepentingan lah terus di situ juga ngobrolin tentang tang rumah naif naif udah punya rumah udah lama, cuma belum naik nama, <laughs> nah udahlah. Nah terus di situ juga terjadi uh, wacana perbincangan yang me akhirnya menelurkan apa yang jadi ramai sekarang ini. Uh, jadi ceritanya ngobrol panjang lebar terus pada sesi tertentu Pepeng nanya Guys, kalau salah satu dari kita udah nggak bisa aktif lagi di band gimana ya? David dengan Davidnya jawab, ya udah kalau satu keluar bubar aja. Terus Emil, eh terus Pepe nge, nge komen lagi. Terus start keluarga gue gimana dong? terus Emil Menanggapin itu Ya kalau misalnya masih ada sesuatu yang bisa dilakuin Nama naif yang bisa membantu Apapun Ya diterusin juga apa-apa Terus gue juga punya pendapat sendiri Di disi, situ dan gue khawatir uh, Gue bilang uh, Kurang bijaksana sih Kalau itu diputuskan Saat waktu itu ya Tahun 2019 itu Karena uh, sebaiknya Diobrolin pas kejadiannya datang. Jadi misalnya suat, uh, sas, uh, satu orang udah nggak bisa aktif, ngumpul lah kita duduk berempat. Kita mau ngapain nih naik? Apa mau lanjut? Apa mau bubar? Apa mau gimana? Itu yang gue ungkapin, Dan itu dari situ nggak ada keputusan. Cuma ngobrol-ngobrol aja, wacana aja, bukan suatu keputusan, bukan suatu persetujuan gitu. Tuh ya yang perlu diingat tuh terus berjalan waktu 2020 awal pandemi dunia diserang virus mematikan Wos. ya panggung <tuh> pertunjukan ya mati lah ya bukan mati ya berhenti karena pasti bakal jalan lagi, jadi berhenti. Kalau mati kan udah mati itu, nggak bisa hidup lagi. Nah kalau ini berhenti dulu, nanti suatu saat pasti jalan, akan jalan. Gitu juga Naif. Naif kan banyak gede di panggung ya, karena panggung nggak ada ya Naif memang. Terus ini kayaknya ya selayaknya dunia kali ya. Ya, pandemi semuanya semuanya berhenti lockdown PSBB waktu itu ini kayaknya bikin kejadian 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 yang sekarang terjadi yang pada tahu itulah apa itu kejadiannya ya salah satunya ya personilnya pada mengundurkan diri terus naiknya gimana sekarang hehe dulu Masih panjang ceritanya Sedot dulu Eh perlu diingat tadi yang Satu bubar Eh satu keluar terus bubar Itu masih wacana Itu harus bangetin terus tuh. tuh Enam bulan berjalan nih pandemi naik ngemanggung gede masukan Emil di grup WhatsAppnya Naif memberikan apa ya bego bahasanya eh, udah nyata aja pokoknya di grup Naif <coughs> Emil posting guys udah saatnya nih gue... Uh, gua Mengundurkan diri dari grup ini Terima kasih atas segala Petualangan yang Wah Gue whatsapp lah dia Bro ada apa nih Wah, wah gue mesti Banyak ngurusin Bisnis nih Bisnis gue lagi Agak-agak kacau Kalau Pokoknya gue harus konsen ke sana dah Gitu Uh, itu dulu deh, terus oh ya udah, oke okay. selang berapa hari di grup Pepeng Whatsapp lo kita uh, udah lima hari nih Emil keluar kita mau gimana nih terus di grup itu juga gue jawab ya santai aja lah Peng masih kondisi pandemi gini kita juga kalau mau ngapa-ngapain juga belum bisa keluar gitu ternyata keesokan harinya pepeng di grup bilang juga guys gue udah nelpon Emil nih begini 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 dan akhirnya dia memutuskan juga untuk mengundurkan diri dari naik jadi itu kalau nggak salah seminggu setelah Emil menyatakan diri mengundurkan naif. Emil mengundurkan naif, mengundurkan diri dari naif. Seminggu kemudian, Pepeng mengundurkan diri dari naif. Gue bingung. <tuh> Gue asap lah Pepeng. Peng, ada apaan sih? Kok gini-gini amat ya? Apa? Nggak bilang-bilang ujuk-ujuk terus pada keluar gitu. Gepeng balesnya. Lu telepon Emil deh. Bingung gue ngejelasinnya takut salah ngomong. Kira-kira pokoknya kira-kira alasannya dia ya mirip-mirip lah Mbak Emil lah. Oke, okay, fine. Gue juga tanya David. David, Lu tahu gak sih ada apa? Kenapa sih pada kayak gini? David bilangnya, "Mau telepon anak-anak dah." karena Tete yang udah bilang gue seru hubungin Emil ya udah gue telepon lah Emil kan gue telepon lah Emil gue telepon lah Emil ini udah mau habis rokok Bal Ibal tuh panggilan sayang dinaik namanya Emil panggilnya Ibal Bal udah sih ini di telepon ya bukan di chat Iya kok, seperti yang gue bilang kemarin, gini-gini urusan bisnis, ini, terus juga, dia juga bilang ada satu masalah yang nggak gue bisa share di telepon kok karena kita harus duduk berempat untuk ngebahas masalah ini hmm. sampai buat bilang, jadi gue nggak bisa ngorek apa-apa lagi nih ya dari lo ya, begitu Sorry, wo, Gue gak mau jadi satu orang yang... ...me... 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 ...beritahulah. Beritahu, lah. beritahu urusan ini. Ya, oke. Okay. Dan... ...gue... ...terima itu. Dan gue... ...menunggu kapan nih ya bisa ketemuan berempat ya karena gue penasaran nih ada masalah apa nih oke tek tek tek, tek, tek. gak berapa lama manajemen juga mengundurkan diri ah aduh nape lagi nih ah pokoknya Pepeng resign, eh, Emil resign, Pepeng resign, manajemen resign. Manajemen itu resign sekitar 2 atau 3 minggu kemudian setelah pepeng Seminggu kemudian, nah ini, ini yang lucu nih. Gue lagi chattingan sama David, karena uh, Emil sama Pepeng udah keluar, ya gue menganggap personilnya tinggal dua lah, karena nggak ada omongan bubar waktu itu tuh pokoknya keluar keluar dan kita juga belum duduk berempat gue lagi chatting sama David datang deh nih satu orang nih tek 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 dari manajemen yang udah mengundurkan diri sepakat dia udah deh datang tuh si utusan itu eh ngapain bisa-bisanya kemarin nggak pakai janjian tau tau datang <laughs> gue biasanya kalau ada orang janjian ke rumah eh nggak janjian datang ke rumah gue aja udah amat tapi karena dia gue kenal eh, ada apa ini masuk apa nih jadi dia membawa sebuah surat surat yang ini sebenarnya buat internal sih, tapi nggak apa-apa lah gue ceritain aja lah. Surat peresmian pembubaran naif. Yang udah disiapkan tuh, 4 kolom, 4 space buat tanda tangan para personil. Di atas materai. Emil udah tanda tangan. yang udah tanda tangan. David juga udah tanda tangan. Jadi tinggal gue yang belum tanda tangan di situ nih. Baca suratnya kan? Kok ada surat beginian, surat dari kalau emang dia utusan manajemen, berarti surat dari manajemen yang udah mengundurkan diri. Ini manajemen udah mengundurkan diri, terus membuat surat pembubaran. Ah, maksudnya ya? <laughs> Bayang nggak? Terus di situ juga ada dua orang yang tanda tangan yang dia udah keluar dari naif surat pembubaran naif yang ditandatangani oleh dua orang yang sudah keluar dari naif dan dibuat oleh manajemen yang sudah tidak di naif lagi wow. terus banyak cacatnya tuh surat tuh surat dua lembar nggak ada nomor halamannya lembar pertama pernyataan lembar kedua cuma tanda tangan doang ini bisa dipisah nih, ini bisa diganti nih, misalnya dibikin saya akan membayar 2 miliar untuk saudara ini tanda tangan berempat di atas materai wah kalau kayak gitu ah. nggak lah gue gak mau tanda tangan gue juga pas lagi chatting sama David kan Pit, lu tau ada surat ini tanda tangan lu tanda tangan iya gue udah tanda tangan ini suratnya gak asik nih buat gue nih gue gak, eh, ikutan tanda tangan sini ya udah gue gak usah tanda tangan Oke, okay, fine. Jadi di surat itu ada tiga personil yang tanda tangan. Selain gue. Naif ada empat ya, inget ya. Naif ada empat nih. Uh, David, Pepeng, Emil, dan Jarwo. David, Pepeng, Emil. Udah tanda tangan. Jarwo-nya belum? Yeah. Hey. Nah, udah. Sampai situ dulu ceritanya. Uh, enggak. Masih ada terusannya tuh. Karena manajemen udah mengundurkan diri, nomor manajemen udah tidak aktif lagi, jadi... Jadi saat... Pas manajemen mengundurkan diri, gua bilang di grup... Bro, tolong dikumpulin dong pihak-pihak yang berkepentingan, kita harus duduk bareng kayaknya untuk mencari... Jalan kedepannya gimana. Cuman udah nggak... Karena nggak aktif, mungkin nggak nyampe. Melayang aja deh. Tuh. Uh, terus Karena surat itu Banyak cacatnya ya gue anggap Enggak ah surat main-main lah Gue gak ada tangan lah Nah santai aja Gue anggap Angin lalu <guluh> Nah Waktu berjalan lagi tata, 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 tata. Ada satu percikan nih Yang kayaknya membuat suatu kemeriahan di dunia online. Jadi ada siapa nulis status kayaknya di Facebook deh. Soalnya nggak tahu bini gue tuh yang ngasih tahu. Pak ada gini nih pak. Apa? Ada yang nulis status terus di komen mungkin ya sama Emil. Wah, oh, kenapa bawa-bawa nih? Untung gue udah cabut gitu biasanya. Weh, udah mulai publish nih. Uh, mempublikasikan uh, apa yang sedang terjadi dengan naik. Terus juga beberapa lama setelah itu si Emil juga interview di kanal YouTube Wah, di online lah ada beberapa Ya, pokoknya di interview Pepeng juga, akhirnya Gue ngereset tuh, Pepeng juga di interview Di beberapa media online Terus Pada akhirnya juga, David juga Membuat statement sendiri Di kanal Youtube-nya dia uh, Ini dari Dari interview Dan bahan-bahan ini nih Banyak nih yang bisa Gue analisa nih dan yang pasti itu keluar isu yang waktu itu tahun 2019 kita bicarakan, yaitu kalau satu keluar grup ini bubar, tapi ingat itu kita bicarakan, bukan kita setujui, bukan kita sepakati. Terus, terus, kata-kata satu keluar bubar menjadi sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang melekat di pikiran orang sampai masuk ke perasaan, nulis. Oh, yang naik bubar, naik bubar. Tadi dulu, gue udah lihat videonya, nggak ada dia ngomong naik bubar. Dia cuma bilang kita membicarakan bukan kita menyepakati bukan itu. Jadi tolong perhatikan isinya. Jangan cuma lihat judulnya. Kalau judulnya gini, apakah benar isinya juga gitu? Perhatikan dulu. Dan yang gue perhatikan, nggak ada statement naik bubar di interviewnya dia. Emil maksud gue. Pepeng juga, peteng juga gak pernah menstatementkan, menyatakan bahwa naik jadi ini gue aneh nih soalnya ini kayaknya media yang punya kesimpulan nih. Kalau dia telah lagi nggak ada statement itu di interview dalam interview. Dan band ini kan empat orang nih. Kalau satu bilang begini, apakah yang lain mengiyakan? Kalau tiga bilang begini, apakah yang satu mengiyakan? Nah, coba tolonglah kalau buat media-media gitu. <tuh> ya mudah-mudahan ada ada pencerahan besok-besoknya ya. Jadi kalau naikkan empat orang, kalau bisa misalnya satu ngomong begini, tolong konfirmasi ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Biar punya berita yang valid, yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan, yang judulnya sesuai sama isi uh, beritanya. Ya, buat klarifikasi aja, biar asik. Kalau perlu, interview manajemennya, orang-orang deketnya, juru bicaranya siapa, kalau perlu, ahli hukumnya siapa, interview aja, cari bahan jangan cuma gara-gara satu dan itu juga dia nggak bilang naik bubar tapi ditulis judul naik bubar jadi curhat nih <laughs> ah apa lagi ya rokok dulu kayaknya habis rokoknya cuy hmm. ah gini setelah gue nonton interview-interview itu gue menganalisa gue nih ya lumayan jalan lah otaknya jadi ntar kalau otak gue dijual kayaknya murah harganya karena udah seringan dipakai jadi kalau mau ntar jual otak lu lagi jangan sering-sering pakai otak biar harganya mahal ah sorry tadi keputus kamera canggih gue soalnya masih limit setengah jam buat video soalnya bukan kamera video ini kamera foto jadi ada limitnya kalau setengah jam dia buat video harus putus jadi sambung lagi tadi sampai oh ya dari gue nonton interview interview ini gue menganalisa dan gue mengumpulkan data-data dari dari data yang gue dapat, gue bisa mengatakan bahwa mereka mengadakan pertemuan bertiga tanpa gue, tanpa sepengetahuan gue, dan mengobrol, membahas bahwa hal-hal yang krusial di naif yang gue nggak tahu itu apa sampai ada interview sebagian gue tahu misalnya gue tahu mereka bertiga ngobrol naif bubar mereka bertiga ngobrol merencanakan mempublikasi Pembubaran naif resmi Pada Ulang tahun naif yang ke-25 Itu gue tahu. Dan Itu gue tahunya dari interview ya Bukannya gue hadir dalam pembicaraan itu Terus mereka juga Seakan-akan Membuat perjanjian untuk Tidak menggembar-gemborkan Hal ini Halnya si ML keluar Tapi keluar atau naik bubar. Untuk e, konsumsi publik. Jadi mereka kayaknya membuat kesepakatan untuk diem-diem aja nih. E, itu yang gue tangkep. Jadi mereka ada meeting bertiga tanpa gue. Nggak tahu bertiga atau plus manajemen mungkin. Ada paling nggak dua kali lah. Mungkin lebih yang gue dapat. Uh, di terus di interview Emil juga dia bilang ada satu masalah yang belum terselesaikan. Ini nyambung ke gua teleponan sama Emil zaman dulu ya yang dia bilang ada satu masalah yang kita mesti duduk berempat. Nah ini clock nih Terus uh, harus duduk berempat untuk mencari solusi masalahnya itu apa sampai sekarang gue belum tahu <laughs> karena gue nggak dikasih tahu atau gue mau tahu tapi gue menunggu karena untuk gue tahu masalah ini apa harus duduk berempat jadi apa masalahnya oh, apa coba Udah tahu nggak nah sebenarnya kemarin-kemarin gue nunggu dan berharap ayo pandemi udah mulai santai nih kita juga kan udah tahu uh, prokes prosedur kesehatan yang baik kalau mau bertemu gimana ayo dong kita ngumpul berempat terangin ke gue dong kalian jangan ngobrol-ngobrol aja bertiga gue nggak tahu ya ngobrolnya kayaknya sih di online ya tapi gue tahu pasti mereka ngobrol bertiga tanpa ada gue jadi ya gue sih berharap mungkin ada kesempatan mungkin deket ini mungkin kapan nggak tahu untuk kita duduk berempat untuk bisa membincangkan urusan ini kalau emang ada masalah tolong gue dikasih tahu kali aja kita berempat punya otak yang bisa lebih kuat daripada sendiri-sendiri dan apa ya ya kita harus ada tanggung jawab lah buat naif tanggung jawab ke selain buat ke naifnya sendiri juga buat keluarganya naif keluarga tenisi tenisnya naif buat pendengarnya naif yang udah bayar tiket beli album dengerin naif request lagu naif mereka juga punya hak untuk tahu ada apa sih di naif dan itu duduk berempat tuh cara yang paling elegan untuk kita menyelesaikan ini jangan si Anu ngomong ini si ini ngomong itu gua nggak tahu apa-apaan ya terus gimana Ya, yeah. tahu. <laughs> Kalau ke table gue tuh orangnya yang... terus gimana kok? Gitu. <laughs> tahu. Anjang ya. Gue kira cuma 10 menit nih harusnya gue ngomong. Ya, habisin aja lah. Jadi gini sekarang nih kondisinya nih kita berandai-andai aja nih ya kalau surat yang tadi datang yang ditandatangan nama tiga personil naif kecuali gua itu dianggap sesuatu yang resmi berarti naif tinggal gue sendiri dong ha, ini aneh-aneh loh bukan bukan kenyataan karena karena sampai sekarang kita belum pernah duduk berempat untuk ngebahas naik mau ngapain naik mau diapain belum pernah kalau gue sendiri di naif ya sebenarnya kalau david bilang naif vakum atau hiatus ada benernya juga karena masih ada gue di naif yang belum mengeluarkan statement yang ada beberapa media sih yang nanya mas jawab bisa dihubungin nggak untuk minta statement. Karena gue nggak tahu masalahnya, gue selalu jawab. Kita tabung dulu ya. Kita lagi obrolin dengan manajemen. Bukan manajemen yang udah keluar ya, bukan ya. Adalah manajemennya. <t> <t -�atat> Jadi, kalau menurut surat itu, nanti tinggal gue sendiri. Tapi menurut gue surat itu cacat dan gak valid. Jadi yang bener yang mana? Ah, ya, naif punya Punya cara yang bagus lah, harusnya buat ngelarin ini. Me... Apa bahasanya ya? Me... Mengklarifikasi, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi sama naif untuk memenuhi kalau gue bilangnya PSO ya public service obligation karena naif itu kan sebenarnya udah milik publik bukan perorangan personil-personil ini nih jadi kalau ada apa-apa sama naif ya tolong publiknya dikasih tahu uh, enaknya sih kita duduk dulu berempat ngobrol ada panning ada solusi enggak pasti ada solusi lah cuma tinggal duduk berempatnya ini kapan ya oh ya tunggu aja jadi naik beberapa enggak nih Ayo, beberapa gak nih? Udah denger cerita gue kan? Eh, gak usah dipikirin lah. Capek juga. Nih, hmm, lo tau gak nih? Kenapa nih? Rambut gue putih nih. Eh, ya? eh, ya? itu gara-gara itu gara-gara usia <gir> -gara> jadi ya emang umur lah yang bikin rambut putih. Mendingan nyanyi-nyanyi, gitar nganggur tuh. Itu gitar legend Epiphone tuh, sebenarnya putus satu. Masih ada lima. Oui. <gir -gara> <gir -gara> <gir -gara> Dan pergilah pujaan hatiku kini Sendiri kunda kulana mendung Di mana dia kemana ku tak tahu Kemana di mana? Kemana perginya? Pada? Ah. Ya? Pada kemana ya orang-orang ya? Pandemi ya ngumpet dah di rumah lah, tak virus